Selamat pagi, terima kasih kena menonton channel ini. Jangan lupa tekan butang like dan komen. Sila tekan butang subscribe sekarang juga. Terima kasih. Berita seterusnya petang ini, ada gerakan singkir dua lim dalam DAP. Petikan daripada Malaysia Kini. Berita sepenuhnya, menjelang pemilihan parti DAP, ada gerakan mahu menyingkirkan Setiausaha Agung Lim Guan Eng dan bapanya Lim Kit Siang. Pelancaran sebuah buku yang dijadual pada 17 Januari disebut-sebut sebagai peluang bagi gerakan anti-Lim untuk melancarkan lagi momentum tersebut. Acara 17 Januari itu adalah untuk melancarkan koleksi puisi dua bahasa dan memori yang ditulis oleh veteran DAP Liu Ah Kim yang pernah menjadi Setiausaha Publicity Nasional, Timbalan Setiausaha Agung dan Naib Pengerusi Parti itu. Liu yang dilahirkan pada tahun 1938 dan menyertai DAP pada 1966 kemudian menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri dan Ahli Parlimen. Dia pernah menjadi rakan karib Kit Siang, namun telah bekerjasama dengan Wee Chong Kiong dan Fung Kiet Wing untuk menentang Kit Siang. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.